Nightmare Sight baru saja meluncurkan sebuah game. Namanya adalah Nightmare Sight The Game. Nah, boleh kita tepuk tangan. Dan ini developernya adalah teman-teman dari IG Studio. Nah, di belakang sini. Dan malam hari ini juga ada produser kita lah kalau saya sebut ya. Seorang yang sebenarnya ini kalau ngomongin Nightmare Sight, beliau adalah salah satu senior saya yang cukup lama mengembangkan Nightmare Sight dari sebelum saya pegang sampai sekarang gitu, selalu membantu saya. Ada Kang Roni, boleh tepuk tangan untuk Kang Roni. Ya. Ini tahun 90-an yang pertama kali bikin kakak ya, ya Mas Mufti, terus bikin Nightmare Sight, dan beliau terus ya ini lah kalau dengerin Nightmare Sight di zaman dulu. Dari awal game ini start itu ada di salah satu ruangan yang ada di belakang sana. Kadimas. Ya. Ini Kak. Di mana? Nightmare Sight-nya? Oh, di atas aja deh, Kak. Masuk, naik tangga ya. Oke, Kak. Sendiri ya.
Ada yang merasakan sesuatu? Ada. Ada. Ya sedikit merinding. Oh iya, di daerah mana? Ruang mana? Dari awal. Mulai dari awal? Jalan? Kira? Apa sih yang tadi yang bapaknya cerita kalau dia habis siaran malam terus ketemu? Oh iya, yang di situ. Panas banget sama berat. Oh sama dekat tower juga itu lumayan. Iya. Toran. Ini persis seperti yang di game ya, boxnya ya. Pasal persis seperti yang ada di game. Jadi objektif pertama dari game Nightmare Sack itu adalah mengantarkan box ini ke Dimas tadi, ruang Nightmare Sack. Jadi nanti pas main kayak udah tahu ruangannya di mana, nganterinnya kemana. Oke, biasa ya kamu. Berani membawa ini ya. Ya itu makanya Pak. Gitu guys. Isi box-nya ini ada Isinya something good. Merchandise. Nah, aduh. Yang dapat gambar mana? Aduh. Yang dapat gambar saya juga kasih coba sini. Aku juga MW. Kalau dari aku sih tadi jujur ya sebenarnya deg-degan sih bahwa box berasa bener-bener jadi Vika Vira ya Vira beneran gitu loh yang Vira Vika ya oh ya Vika yang beneran gitu karena tiba-tiba disuruh ambil box di ruangan yang pertama terus pas mau buka pintu tuh emang tiba-tiba udah denger kayak suara perempuan makanya udah tegang. Paling kira aku seru banget sih apalagi kalau udah mainin gamenya ah the best sih. Paling kalau untuk aku pribadi ya tadi tuh karena kita room tour apa kayak Ardan gitu satu Ardan dan aku tuh merasakan beberapa feel kayak entah itu merinding entah itu kayak ya mungkin sekelibat-sekelibat lah gitu itu, walaupun mungkin itu ya positive thinkingnya sugesti. Kalau dari saya ini room tour ini wah gokil sih merindingnya dapat banget. Terus buat gamenya nih pasti seru banget buat kalian ya coba gamenya nih pasti seru banget lah. Kalau dari saya pas pertama kali kita jalan itu dari awal sampai akhir itu merinding dan kaki juga merasa kayak kesemutan gitulah ya intinya kayak malas jalan ya. Terus ketika saya dapat ini di office depan mencabut ini doang kertas juga kayak susah gitu dan ada ini tegang dikit ya. Kalau aku testimoni malam ini sebenarnya kalau misalnya kita kan tadi keliling-keliling tuh buat ngerasain gimana sebelum kita main gamesnya kita room tour dulu dan dari room tournya aja udah disediain ambience-nya lampunya dimatiin kayak terus ada background yang bikin makin merinding gitu dan bener-bener experience-nya tuh kerasa banget apalagi kayak teman-teman yang tadi omongin yang berat kepala tuh ada panas punggung tuh ada dan itu real bener-bener real jadi gak sabar buat mainin gamesnya karena jujur aku penakut banget jadi jangan mainin gamesnya ini sendirian intinya gitu ya. Kalau dari saya mah dari pertama awal juga udah berat ya dari masuk ini dari room tour itu apalagi yang waktu di yang di wastafel itu yang Agnes. Yang itu yang ngerima sih semua pada berat dari kepala pundak lutut kaki ya sama yang waktu nyabut yang ini yang nenek-nenek ini itu kerasa banget sih pas waktu nyabutnya juga merinding banget. Jangan main game ini sendirian. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Nightmare Sack.